Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung. Gua kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan. Pelatih dari Charles Oliveira, Diego Lima, tampaknya tidak mau kalah dari pelatih Islam Makachev, Javier Mendes. Dalam memberikan prediksi pertarungan anak didik mereka, Charles Oliveira versus Islam Makachev, Javier Mendes memang lebih dulu memaparkan prediksinya untuk pertarungan main event UFC 280 tersebut. Mendes mengatakan bahwa Islam Makachev akan mendikte pertarungan. Javier Mendes menyatakan sang petarung Dagestan akan membawa pertarungan tersebut kemanapun dia mau. Islam adalah petarung yang komplit. Dengar, jika kami ingin bertarung dalam posisi berdiri, kami akan bertarung dalam posisi tersebut. Jika kami ingin membawa pertarungan ini ke bawah, pertarungan akan berlangsung di bawah. Aku bisa bilang satu hal, Islam akan mendikte kondisinya. Kami akan mengontrol jalannya pertarungan, kata Javier Mendes. Diego Lima sebagai pelatih Charles Oliveira tidak mau kalah dalam memberikan prediksinya. Lima mengatakan bahwa knockout akan menjadi jalan Charles Oliveira untuk mengalahkan Islam Makachev pada 22 Oktober nanti. Tidak berlama-lama, Charles Oliveira disebutnya akan meng-KO Islam Makachev pada ronde-ronde awal. Kami telah melakukan segala kemungkinan untuk memastikan bahwa Charles Oliveira 100% dapat beradaptasi dengan zona waktu dan iklim. Setelah tiba, kami melakukan 2 sesi latihan sehari, di pagi dan sore hari, seperti yang kami lakukan di Brazil. Adapun tentang pernyataan Javier Mendes, tentu saja dia harus percaya dan memuji atletnya dengan cara yang sama sepertiku. Dia percaya bahwa Islam Makachev dapat mengalahkan Charles Oliveira. Aku percaya bahwa Charles akan membuatnya knockout. Aku pikir dia akan melakukannya di ronde pertama atau kedua, ujar Diego Lima. Prediksi Diego Lima ini tampaknya sejalan dengan rencana Charles Oliveira. Petarung dengan julukan Dobrong ini berencana membuat Islam Makachev tumbang dalam ronde pertama. Ketika kita berbicara tentang Oliveira, tentu lawan-lawan yang telah ia hadapi pada 3 pertandingan terakhirnya adalah petarung-petarung elit kelas ringan. Mereka adalah Michael Chandler, Dustin Poirier, dan Justin Gaethje. Jika melihat kualitas lawan yang dihadapi, rentetan kemenangan yang diperoleh Oliveira itu tentu lebih impresif. Makachev tidak memiliki catatan hebat seperti itu, karena lawan-lawannya dalam 10 kemenangan beruntun bisa dibilang petarung level bawah. Namun, Islam Makachev tidak merasa rendah diri dengan catatan yang dimiliki Charles Oliveira. Islam Makachev malah merasa Oliveira bisa menang hanya karena lawan-lawannya ketakutan. Chandler, Poirier, dan Gaethje masing-masing sudah berhasil menjatuhkan Oliveira. Tetapi, mereka tidak mencoba menghabisi Dobrong yang sudah berada di bawah karena takut pada kemampuan gulatnya. Semua orang, termasuk lawan terakhirnya, mencoba meng-KO Oliveira. Semua orang ini sudah menjatuhkannya. Tetapi, tidak ada yang menyergapnya dan mencoba melakukan finish di bawah. Karena mereka takut pada kemampuan gulat Oliveira, itu masalahnya. Mereka membiarkan dia kembali berdiri untuk kemudian mencoba memukulnya dengan keras lagi. Itulah mengapa mereka menjadi sangat kelelahan, kata Makachev. Menurut Makachev, ketika Oliveira sudah terpukul jatuh, lawan seharusnya menyerbu dan mencoba menghabisi Dobrong dengan ground and pound atau kuncian. Tetapi reputasi Charles Oliveira sebagai master Brazilian Jiu-Jitsu sekaligus raja submission UFC membuat lawan tidak mau mengambil resiko bertarung di bawah menghadapinya. Ketakutan semacam ini tidak akan dirasakan oleh Makachev. Dengan dirinya sendiri adalah petarung sambo, Makachev akan percaya diri untuk menyerang Oliveira dalam pertarungan bawah. Baik Makachev maupun Oliveira sama-sama yakin bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan finish di UFC 280. Yang berbeda adalah pemilihan waktunya saja. Makachev menyebut dia akan menghabisi Oliveira di ronde ketiga, sementara Oliveira yakin akan menyelesaikan pertarungan lebih cepat, yakni di ronde pertama. Kabar terakhir, salah satu pelatih MMA, Frank Hickman, membuat perbandingan yang menarik antara Khabib Nurmagomedov dan Charles Oliveira. Perdebatan dalam menentukan siapa yang lebih superior di antara dua orang ini memang sering terjadi. Secara pencapaian, Hickman merasa Khabib memang hebat. Hal itu nampak dari pencapaian Khabib yang lepas sarung tangan dengan rekor tak terkalahkan. Berbeda dengan Khabib, karir Charles Oliveira tidak selalu mulus. Pelatih dari raja kelas bulu UFC, Alexander Volkanovski itu, lantas menyoroti rekor Oliveira yang sempat di angka 8 kali menang dan 8 kali kalah. Khabib hebat karena dia pensiun dengan rekor tak terkalahkan. Tetapi awal karir Charles Oliveira naik dan turun. Seingatku ada di posisi di mana rekornya 8 kali menang dan 8 kali kalah.
Saat melihat rekor awalnya, orang-orang akan bilang, dia kalah dari orang ini dan itu. Tetapi beberapa orang mencapai posisi tertinggi di waktu yang sangat lama dalam karirnya. Menariknya, Charles Oliveira berhasil keluar dari keterpurukan. Oliveira kini sedang mengantongi rekor 11 kemenangan beruntun. Dia bahkan berhasil menjadi raja kelas ringan UFC sebelum gelarnya harus dilucuti. Perjalanan karir heroik Oliveira inilah yang dikagumi oleh Frank Hickman. Dia lantas menyebut Oliveira punya ringkasan karir yang bagus. Tidak ada yang peduli dengannya saat dia kalah. Yang mereka pedulikan adalah apa yang dia lakukan saat ini. Dia saat ini hebat dan menghabisi orang-orang. Aku pikir caranya dia mencapai posisi saat ini, serta caranya membungkam orang-orang yang telah meragukannya. Tutup Frank Hickman. Nah, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sekian kabar yang dapat gua sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tuned.